Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, menghadiri acara apresiasi Bunda PAUD Kecamatan Berprestasi tingkat Kabupaten Pati bertempat di Aula Kecamatan Pati pada Sabtu 2 Oktober 2021. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, menghadiri acara apresiasi Bunda PAUD Kecamatan Berprestasi tingkat Kabupaten Pati yang bertempat di Aula Kecamatan Pati pada Sabtu 2 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Endro mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan PAUD merupakan langkah maju dalam upaya mencetak SDM berkualitas di Indonesia. Ia mengatakan bahwa PAUD menjadi bagian strategis dalam menyiapkan modal dasar pembangunan nasional, mengingat anak-anak di Indonesia akan meneruskan dan mengukur sejarah bangsa di masa depan. Endro juga mengapresiasi terhadap adanya kegiatan tersebut, pasalnya PAUD Kecamatan Pati masuk 6 besar tingkat kabupaten. Modal dasarnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini ini sangat strategis maknanya dalam mempersiapkan modal dasar pembangunan nasional, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak kita inilah nantinya yang akan meneruskan, mengukir sejarah bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya berikan apresiasi yang luar biasa atas kegiatan apresiasi Bunda PAUD Kecamatan tingkat Kabupaten Pati, di mana tadi disampaikan juga bahwa untuk Kecamatan Pati masuk 6 besar ya. Wah, luar biasa, kebanggaan buat kita, tepuk tangan lagi buat kita semua ya. Sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Endro berkomitmen mendukung program-program PAUD di Kabupaten Pati. Dari Pati, tim Liputan Mitra Pos melaporkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta kunjungi portal media online mitrapos.com.